Halo Rek, jadi di sini kita akan nobar tentang kisah Nabi dalam rangka acara Maulid Nabi. Kenapa? Karena bulan sekarang ini ya bulan Maulid Nabi lah. Kita diajak Pak RW untuk nonton bareng di sana. Jadi tanpa lama-lama, mari kita lihat keseruannya gimana. Pada hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 30 September, di Jalan Hos Cokro Aminoto diadakan nobar sejarah kisah Nabi Muhammad SAW. Acara ini berlangsung dari jam 7:30 malam hingga jam 12 dini hari. Susunan acara ini dimulai dari pembukaan MC. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru pertama kali kita mengadakan acara atau event nobar atau nonton bareng, karena diadakannya ini dengan kemajuan iptek yang semakin meningkat terus-menerus. Jadi kita selaku panitia mengikuti kemajuan iptek yang ada di era milenial sekarang. Dilanjut dengan sambutan Ketua RW dan Ketua PHBI. Menjadi generasi yang baik, yang memberi contoh yang baik kepada generasi berikutnya, dan juga mudah-mudahan diberi kemudahan segalanya. Lalu pembacaan solawat dan doa. Salam alaika Allahu Allah Pemutaran film pertama. Tujuan diadakannya acara ini agar masyarakat sekitar tahu perjalanan kisah Nabi Muhammad SAW. Warga juga sangat antusias untuk menonton acara tersebut. Sesi tanya jawab pertama. Tahun dilahirkan Nabi Muhammad dinamakan tahun apa? Tahun gimana lagi? Seratus. Ini tepuk tangan. Pemutaran film kedua. Sesi tanya jawab kedua. Siapa yang menemui Nabi Muhammad? Aku Sadia. Oke, terima kasih. Perasaan saya sendiri sebagai panitia sangat berbangga karena acara ini sudah sangat berjalan dengan lancar dan sesuai ekspektasi saya, terutama dengan membuat warga-warga di sekitar merasa nyaman dan senang terutama.